Kan dia dah tenung video tu 30 minit kan. Dia nampak mata karakter keju tu, dia berubah jadi merah darah. Aku faham tak? Yang paling menakutkan, ada bunyi ketukan daripada almari baju tu. Memang kuat gila lah bunyi tu. Hi guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so hari ni kita nak sambung teori seram yang memaparkan cerita-cerita seram. Lagi-lagi cerita-cerita yang viral, tapi cerita tu seram. So hari ni kita nak bercakap pasal satu trend dekat TikTok, di mana sebenarnya macam jujurnya aku pun dah buat dah trend dekat TikTok tu, iaitu trend keju joget. So, trend ni dia macam ada satu dance yang sangat-sangat viral lah dekat TikTok. Lepas tu dia ada tunjuk sebuah keju yang berjoget. Tapi dia berjoget dalam gerakan yang sama je. Lepas tu dia berulang-ulang, faham tak? And bila kita tengok keju tu berjoget, kita pun rasa macam nak ikut dia berjoget. Sebenarnya lah, korang tahu tak? Keju joget ni sebenarnya ada satu teori gelap yang dikeluarkan oleh fans-fans teori. So, apa yang viral sangat pasal keju joget ni kan? Sebenarnya, keju joget ni adalah satu tarian. Tarian yang sangat-sangat viral. Lepas tu, bila adanya benda yang viral, benda yang famous, so mestilah ada terkeluarnya fans-fans teori. Lepas tu, teori-teori konspirasi yang berlegar-legar di ruang internet. Betul tak? Trend keju joget ni adalah satu fenomena yang pelik, yang viral. Sebenarnya, keju joget ni sebenarnya bukan baru lagi tau. Cuma dia baru viral je baru-baru ni. Keju joget ni adalah satu video yang keluar dekat TikTok korang lah. Lepas tu, ada satu karakter yang berbentuk segitiga. Dia berwarna kuning, lebih kurang macam SpongeBob yang muncul dekat TikTok. So, trend ni start daripada negara jiran kita, iaitu negara Indonesia. So, biasanya, apa yang orang Indonesia buat, mestilah orang Malaysia ikut. Apa yang orang Malaysia buat, orang Indonesia kadang-kadang akan ikut. Ha, begitulah kan. So, macam mana KJ joget ni sebenarnya famous? Ada satu video tu, kan aku cakap tadi kan? Ada satu video tu dekat FYP TikTok pasal keju joget ni kan. Ada satu karakter, dia berbentuk segitiga berwarna kuning. Dia menari dalam gerakan yang sama. Okay, sebenarnya video itu diambil daripada video YouTube yang telah viral 11 tahun yang lalu. So dulu keju joget ni pernah viral 11 tahun yang lepas lah. Aku tak tahu korang hidup lagi ke tak kan. Tajuk video keju joget tu adalah Dancing Triangle Pump Up Kids Tonggo. So korang pelik tak macam mana tarian keju joget yang sangat-sangat simple ni boleh viral? So dia ada beberapa kemungkinan lah. Maybe sebab keju yang joget tu memang comel. Lepas tu dia bergerak dekat tempat yang sama. Lepas tu dia menari dengan in a simple way. Kita boleh tiru macam tu je. Sebab tarian dia berulang-ulang macam macam tu je kan. Macam berlari tapi dekat tempat yang sama. Lagipun lagu yang keju tu joget memang edited gila lah kan. And semua orang ikut trend keju joget ni. Okay, tak kira lah umur dia daripada yang kecil sampailah yang dah tua pun ikut keju ini berjoget. So orang buat konten pasal keju joget ni. Sebenar-benarnya korang tahu tak, ada satu teori yang gelap pasal keju joget ni. Ha, begitu. Aku kan kaki-kaki DVD kan, tengok konspirasi semua ni. So sebenarnya ada benda yang telah terjadi dekat seseorang. Adalah satu, bukan seseorang lah, dah ramai dah sebenarnya yang kena benda ni. Diorang buka lagu keju joget ni, bukan lagu lah, diorang buka video keju joget ni pukul 3 pagi tepat. Walaupun lagu dia memang best kan, tapi cuba korang try. Try lah buat macam dia kan. Korang try buka lagu video keju joget ni pukul 3 pagi dalam bilik. Lepas tu korang tutup lampu and korang tenung je video keju joget ni selama 30 minit. So sebenarnya ada seseorang yang dah try tau benda ni. Dia buka video keju joget ni pukul 3 pagi tepat, sorang-sorang dalam bilik yang gelap and tak ada siapa pun lah dalam bilik tu. Dia cubalah untuk challenge diri dia buka video ni pukul 3 pagi.
Kau tahu tak apa yang jadi kat dia? Memang seram, geng. Bila dia try benda tu, korang tahu tak apa yang dia nampak? Kan dia dah tenung video tu 30 minit kan? Dia nampak mata karakter keju tu, dia berubah jadi merah darah, kau faham tak? And then, dia nampak ada gigi tajam keluar daripada mulut keju tu. Memang seram gila. Lepas tu, katanya, kalau kita tengok video ni lama-lama kan, pukul 3 pagi, gelap sorang-sorang lepas tu kan, dia akan hipnotize kita tau, untuk ikut dia menari. Sangat menyeramkan lah. Lepas tu, dia kena kacau tau, geng. Lepas tu ada banyak gila bunyi-bunyi yang pelik, bunyi-bunyi yang menyeramkan lah. Time tu dia kena kacau. Ada banyak gila bunyi-bunyi yang pelik, bunyi-bunyi yang seram yang kacau dia lepas dia tengok video keju joget tu pukul 3 pagi tepat. Yang paling menakutkan, ada bunyi ketukan daripada almari baju tu. Memang kuat gila lah bunyi tu. Lepas tu katanya kalau korang buat macam ni and then ada pula bunyi ketukan tu, korang jangan buka doh almari baju korang. Sebab apa tau? Korang akan nampak ada satu penampakan makhluk yang berbentuk segitiga kuning, iaitu makhluk keju joget tu lah. Ya, ini aku tak tahulah, ini teori konspirasi eh. Bukan aku buat-buat, tapi ini teori konspirasi. Orang kata yang datang daripada almari baju budak tadi tu, dia kata ini adalah penampakan iblis yang cuba untuk merasuk setiap video keju joget untuk mempengaruhi penonton-penonton dia. Geng, memang seram gila. Katanya sebab tu lah video keju joget ni viral, walaupun dance dia memang simple gila kan. Nah, diorang kata sebab ni lah video dance keju joget ni viral, sebab ada iblis yang cuba untuk merasuki penonton yang tengok video keju joget. Seram, geng. Aku pun memang takut gila lah kalau aku dengar cerita ni malam. So korang tahu tak, itu adalah teori pertama lah kan. Dia ada teori kedua pula pasal keju joget ni, macam mana dia boleh viral. Teori ni sebenarnya telah dikeluarkan okay, daripada seorang anonymous yang dia tak beritahu nama lah kan. Dia kata keju joget ni adalah satu karakter yang diubah, personifikasi dia lah. Dia macam dibuat hidup seolah-olah macam manusia. Dia kata keju ni diubah dan diolah untuk menjadi manusia lah. Ha, ini memang teori yang pelik sekali. Dia macam teori fantasi macam tu. So dia kata keju ni dapat joget macam manusia yang hidup. Katanya ada satu kekuatan yang sangat seram daripada iblis yang cuba untuk mengubah makanan ni jadi hidup, mengubah keju ni jadi hidup dan dapat jadi macam manusia. So keju tu dia boleh berjalan, bercakap, berborak dan juga diorang boleh rasa sakit, geng. Ha, katanya lah telah dikatakan bahawa keju ini akan dijadikan korban manusia, sebab manusia akan makan keju-keju yang telah diubah personifikasinya lah. And then keju-keju yang telah diubah ni, dia cuba untuk lari daripada manusia sebab takut kena makan. That's why lah korang nampak keju ni berjoget. Dia berjoget dekat satu tempat yang sama. Sebenarnya keju ni dia bukan berjoget tau, geng. Dia cuba untuk berlari tapi dia terperangkap. Sebab tu dia berlari dalam satu tempat je. So kalau korang nampak, dia macam lari tau sebenarnya. Tapi korang nampak benda tu macam kelakar kan. Tapi itulah, aku pun rasa benda tu macam comel lepas tu kelakar kan. So sebenarnya yang korang tengok keju tu menari, dia bukan menari, geng. Dia lari daripada pemangsa dia. Ha, begitu. So itulah teori kedua yang aku rasa memang pelik, seram, pelik lah. Ha, macam tu. Dah nama pun konspirasi, memang benda tu memang pelik-pelik lah kan. So itulah dua teori konspirasi yang aku boleh cerita pasal trend keju joget ini. Macam tu lah kan keju joget. So apa pendapat korang, sila tinggalkan komen korang kat bawah. Even though aku tahu teori kedua ni sangat-sangat pelik lah kan. Mana ada benda yang dikatakan boleh diubah jadi manusia, makanan pula tu kan. Apa yang korang fikirkan? Sila tinggalkan komen korang. Macam biasa, kalau korang suka video aku, jangan lupa tekan like dan jangan lupa tekan subscribe. Jaga diri and always stay safe. Bye. Assalamualaikum. Bye.